pegang kakinya dengan dua tangan kuat. Dia tarik pelan-pelan ke mulut. Tarik semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Begitu sampai di mulut, yang dia masukkan jempol tangan. Sederhananya, sutet itu adalah gitet itu adalah tempat berkumpulnya sutet-sutet. Kalian lihat sutet di pinggir tol di mana? Nah, dia berkumpulnya di situ tuh. Gitet namanya. Cepmek. Nanyea. Kamu nanyea? Kamu bertanya-tanyea? Angel. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Penggalan puisi itu. Kemudian pertanyaannya adalah, apa perasaan penulis dalam penggalan puisi di atas? Yo, ndak tahu kok tanya saya.